Melakukan pengecekan semuanya, sehingga tentunya ini menjadi bagian dari proses pengamanan yang kita laksanakan bersama-sama dengan Bapak Panglima sebagai ketua dan saya anggota, dan tentunya kami siap untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pengamanan KTT G20. Pengamanan G20 itu kami total ada 18.030. Nah, tetapi di situ ada unsur Polri, ada unsur dari instansi lain juga. Nah, dari Polri itu kami di BKO-kan sekitar 262 personel, dan semua itu masuk ke Satgas Pengamanan VVIP. Jadi kami kan punya 12 Satgas, salah satunya adalah Satgas Pengamanan VVIP.